Terima kasih untuk anda para pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di IKM FM. Petang Rabu kembali kita nak menyingkap satu lagi sisi kehidupan seorang mu'alaf petang ni. Dan beliau ni juga macam-macam perlibatannya sebenarnya. Okay, ada perniagaan, ada juga terlibat dengan NGO. Itu akan kita tanyakan pada beliau selepas ini. Okay, nama diberi Puan Jasmine T. Abdullah. Assalamualaikum Puan Jasmine. Waalaikumsalam Puan Siti. Saya. Terima kasih ke konti petang ni. Terima kasih menjemput. Ya, saya. Dan uniknya, ya, Puan Jasmine ni bukan setakat beliau seorang mualaf, tapi suami pun sama juga, kan? Seorang berbangsa India. Ya, betul. Ya, nanti kita interview Puan suami Puan Jasmine satu hari nanti. InsyaAllah. Okey. Mungkin sekarang macam mana rasa Puan Jasmine setelah menganut Islam? Alhamdulillah, saya masih ingat saya masuk Islam tahun 1994. Ah, dah lama. Dalam bulan Ramadan. Uh-huh. Masa tu masih underground lah. Okay. Kiranya bukan underground kongsi gelap, uh-huh, tapi underground Muslim. Kiranya pihak keluarga tidak tahu mengetahui pasal saya masuk Islam masa tu. Tapi selepas dah ni dah 20 tahun ni, saya amat bersyukur menerima hidayah dari Allah Ta'ala. Saya, okey. Maknanya bila mengenai Islam tu, berada dalam keadaan ataupun situasi underground tu berapa lama Puan Jasmine? Lebih kurang dalam dekat 3 hingga 4 tahun. Lama juga, ya? Lama juga. Saya. So, sepanjang tempoh kira bersembunyi ya, daripada keluarga, sebab Puan Jasmine dah menganut ketika itu, dalam kategori underground tu, okey, 4 tahun dalam keadaan itu. Macam mana dengan aktiviti sebagai seorang Islam tu? Saya akan ambil inisiatif untuk pergi belajar sendiri, dekat Balai Islam dan Perkim, and then pergi belajar dengan kawan-kawan yang sudi mengajar, dan banyak baca buku. Okay. Masa tu tak ada lagi macam Facebook ataupun social media yang terlalu banyak macam sekarang. So internet pun masa tu masih muda lagi kot. Internet mungkin belum lagi ada. Jadi tu yang banyak kita pergi berjumpa dan bertanya. Saya. Okey, dari segi aktiviti sehari macam sembahyang ke, di rumah, hidup bersama keluarga ke ataupun duduk berasing? Ketika itulah, ketika 4 tahun ketika itu masih tu duduk bersama keluarga. Masa itu saya akan cuba kalau keluar college atau kerja, saya akan solat di luar. Okay. Baru balik. Okay. Kadang-kadang kalau di rumah, saya akan tutup pintu dan cuba solat di rumah lah, dalam bilik. Alhamdulillah, ya. Ada juga terlepas kadang-kadang, tapi every day is like a learning process lah. Saya cuba praktikkan. So, insyaAllah saya nak jadi orang yang practicing Muslim. Okay. Nak mempraktikkan dan bukan just dari mulut saja. Saya insyaAllah semua insya orang berniatkan begitu, kan. Okey, baik. Sekarang ni bila dah lama saya kira kan menganut Islam, apa yang dirasakan? Tenang ataupun macam merasa katanya patut, mungkin patut dari dulu kot menganut Islam. Apa Puan Jasmine rasa sebenarnya? Saya rasa lebih mempunyai kekuatan diri. Okey. Dalam menghadapi apa-apa cabaran. Alhamdulillah, tahniah. Sebab bila kita tengah down sangat, the best thing is just minta doa, pray to Allah, dan insyaAllah kadang-kadang benda yang tidak dapat ada hikmahnya. Mungkin dalam setahun, dua tahun, tiga tahun, dan alhamdulillah memang apa-apa pun yang how does it, tengah kita perasaan down ataupun apa cabaran, apa pun ujian yang kita lalui, betul, insyaAllah kita selalu refer ke Allah.
always solat istihara kalau kita tak sure. Ya, yeah, minta petunjuk. Ya, minta petunjuk. Apa keadaan pun, ya. Sekalipun macam nak beli barang di pasar raya pun, boleh sekarang. Betul, betul. Okey, baik. Ketika menganut Islam, dah 4 tahun yang underground tu, ya, para pendengar, bila kekuatan tu datang untuk Puan Jasmine beritahu pada keluarga? Dan apa reaksi mereka ketika tu? Lama tu, 4 tahun tu, sembunyi tu. Sebenarnya tiada kekuatan. Okay. Cuma berdoa, ya Allah tolong pemudahkan segala urusan itu saja. Tiada kekuatan untuk berniat untuk melukai hati mak dengan ayah saya ataupun ahli keluarga saya. Tapi alhamdulillah, eventually they found out dan mereka mengesyaki. Dan slowly-slowly mereka cakap tak nak lah, boleh tak kembali kepada agama asal, Buddha and things like that. Cuma saya kata saya akan mengiyakan saja, tapi tindakannya saya tidak lah. Yalah, saya masih nak jaga hati. Sebab nak jaga hati dan tak sampai hati nak melukakan keluarga mak dan ayah. Memang akan push lah untuk tak payah jadi ini lagi dan macam-macam lah. Tapi itulah, alhamdulillah, as time goes by, mereka nampak perubahan saya lebih bertanggungjawab, lebih sopan. Akhlak tu makin baik, lembut semacam Jasmine kan? InsyaAllah. Dan lepas tu lebih, how do I say, attitude towards work more positive. Okay, very positive. Towards family more positive. Dan alhamdulillah mereka boleh terima slowly-slowly lah. Dan kemudian yang paling bagusnya, saya dikenalkan oleh seorang saksi dan juga kawan saya kepada kawannya yang bernama Muhammad Umar Nadin bin Abdullah. Yang menjadi suami Puan Jasmine sekarang ni. Yang juga seorang mu'alaf. He's an Indian revert. Okay. Yeah. So, alhamdulillah kami syukur dan amat bahagia. Itu yang kita nak share Chindian Muslim Kiosk ni. Sebab Chinese and Indian, so Chindian lah. Chindian Muslim Kiosk ni macam idea yang kita dah lama nak share dengan orang ramai supaya kita nak beritahu secara amnya bahawa Islam untuk semua orang, betul, untuk semua bangsa. Tak mengenal warna kulit dan juga latar belakang kaum. So, it's like Islam for all. InsyaAllah. Okay. Dah berapa lama berkahwin kalau boleh tanya Puan Jasmine? Oh, okay. 1999 kami nikah di Mahkamah Rendah Syariah di dekat yang stesen KTM dulu. Okay. Tetapi kami tidak berkahwin masa tu. Because husband and wife, we discuss sebab kita nak blessing from our family. So kita nikah dulu. Something like to my family's eyes and to his family's eyes, dia macam registration lah. Okay. Saya. Lepas, after that, in year 2001, baru kita buat ceremony kahwin. Okay, dah ada anak dah? Dah, dua orang. Mesti anak tu cantik kan? Kalau perempuan cantik, kalau lelaki handsome, campur Cina dan India. Alhamdulillah, sempurna. Alhamdulillah, they are very beautifully character, insyaAllah. One boy, he's 12 years old, baru lepas UPSR. Then Muhammad Aiman, then my daughter Amira Hidayah, dia baru 7 tahun. Dapat sepasang lah ni. Dapat sepasang. Okey, baik. InsyaAllah saya doakan tambah lagi tu nanti. Mudah-mudahannya rezeki. Dah tua. Tua bukan pengakhiran. Okay, InsyaAllah. Mana tahu kan rezeki lain kan nak datang. Okey, baik. Di kalangan kawan-kawan tu macam mana Puan Jasmine kan? Bila menerima Jasmine yang baru ni. Ni bukan Jasmine yang dulu lagi, yang baru ni. Macam mana? Mula-mula ramai terkejut juga. Sebab tak sangka
saya akan masuk Islam macam tu. Tapi slowly-slowly saya just explain, and then ada yang boleh terima, terima, ada yang tak boleh terima. Tapi don't worry, just move forward because you are doing something that you want the best in your own life. Sebab insyaAllah you rasa tenteram, happy. Okay. Dan cabaran sebagai seorang Muslim, apa yang dilalui oleh Puan Jasmine? Mungkin lain orang lain cabarannya kan. Ada orang mungkin tak berliku sangat, tapi mungkin bagi Puan Jasmine, ibaratnya kena gedah masuk hutan, lalu sungai, lalu pula gunung, masuk balik berlukar, tu macam mana tu? Cabaran yang dilalui oleh Puan Jasmine sebagai seorang Muslim. Itu dah over. Tapi lebih kepada mula-mula keluarga, ya, sebab kami perlukan mereka mempercayai kami bahawa kami bukan buat main-main ataupun buat sesuka hati. Cuma memang kami insyaAllah dah matang masa tu dan ingin menjadi seorang yang lebih baik. So keluarga pihak suami, mostly all Hindus. So, and keluarga Jasmine pula, all Chinese Buddhist. So, kita, saya dengan suami akan berbincang what are the do's and don'ts, okay? Supaya kami tidak secara tak sedar ataupun secara tak langsung menyinggung perasaan ahli keluarga masing-masing. So saya akan cuba belajar, kebudayaan orang India macam ni, macam ni, macam ni. Dan saya akan share dengan suami pula kebudayaan orang China macam ni, macam ni. Jadi dalam keadaan ni, kita saling hormat menghormati. Dan dan bila kita cuba mendekati pihak keluarga masing-masing dengan respect lah, dengan penghormatan, get their blessing, and alhamdulillah, as time goes by, mereka senang hati dengan kami dan dapat menerima kami yang seadanya. Saya alhamdulillah. Okey, mungkin ketika mula-mula menganut Islam dulu kan, saya suka sebut perkataan menganut ya. Kalau peluk tu macam seolah-olah macam macam ada benda yang macam tak cukup rapat gitu kan. Kalau menganut ni okey. Okey, bila menganut Islam mula-mula dulu, apa antara amal ibadah yang mungkin macam agak susah sikit untuk dilaksanakan oleh Puan Jasmine? Mungkin semayangnya ke, mungkin nak mengajinya ke, macam mana, puasa ke, macam mana? Puasa. Solat dan puasa. So solat kena semenit-semenit, tapi eventually saya pandai cari jalan lain untuk make sure that I try to solat, then only come back. Then puasa mula-mula lah, saya akan cuba nak puasa, tapi pihak keluarga macam syak dan mereka akan cuba menggalakkan saya makan ini semua. So sebab nak cover up, so bolehlah one time two time tu cubalah. Lepas tu slowly saya akan fikir lagi cara untuk macam mana nak supaya saya dah boleh memenuhi puasa saya lah sepenuhnya, insyaAllah. Okey, dalam 4 tahun masa underground tu kan, mula-mula dulu tu kan. Okey, ini kita kona ke belakang sikit baru dengar ya. Okey, 4 tahun masa awal mula-mula dulu. Saya kira bukan satu yang mudah ya untuk merahsiakan pengislaman Puan Jasmine ya. Ada tak detik bila yang mereka dah mula syak, ay Jasmine ni dah lain dah ni? Bila makan, kita katalah kita hidang makanan tertentu yang Jasmine tak nak makan, ataupun mungkin dari segi penampilan mungkin nampak lain sikit, macam mana? Detik bila yang dia perasan perubahan pada Jasmine ni? Lebih kepada makanan. Makanan. Sebab kami sekeluarga akan selalu semua makan bersama-sama dengan meja bulat semua. So we respect that kita keturunan Chinese. So ayah orang Teochew, mak orang Hakka, tapi memang masa tu nenek masa tinggal bersama kami. Jadi kita memang
patutlah dengan adat resam orang Teochew. Mm-hmm. Bila duduk makan semua kena satu table dan kena cakaplah nenek makan, mama makan, papa makan semua. Uh-huh. So bila mereka perasan that oh I'm trying to avoid makanan mm-hmm. yang tidak sepatutnya, so they were like question lah. Mm-hmm. So later part bila ada JE punya issue tu, itu banyak membantu juga. Oh tengok, sebab saya tak nak makan tu sebab JE. Oh kan, kebetulan. So dengan izin Tuhan. Then then later on kita pun, keluarga pun, oh ya lah, okay, then we also kurangkan lah. Okay. Macam tu. Saya kata, kita boleh makan lain. Ayam, ketam, udang, mm-hmm. ikan. You know, mm-hmm. there's so many other dishes lah macam mm-hmm. tu. Okay. Baik. Islam, pada pandangan awal, Jasmine, sebelum menganut Islam tu, apa persepsi Jasmine terhadap Islam tu? Islam tu agama yang macam mana sebenarnya? Lain orang lain pandangan, walaupun saya tanya soalan yang sama kepada setiap tetamu saya. Jasmine yang punya jawapan dia sendiri. Okay. Sebenarnya saya tidak tahu banyak mengenai Islam pada masa muda saya. Saya tahu mengenai agama Buddha, agama Hindu, and then di sekolah masa tu saya belajar di sekolah Common Sense tu. So ramai kawan-kawan yang berbilang kaum, berbilang agama akan cuba mengajak kita sama-sama belajar agama mereka juga. So saya akan pergi dengan open mind dan belajar aja. Tapi tak ada pula masa tu kawan-kawan Melayu yang ajar saya mengenai Islam. Lepas saya dah habis form 5 dan saya masuk form 6 mm-hmm. dekat Setapak High School, saya kerana terpaksa ambil subjek sejarah Islam. Okey, terpaksa ambil. Subjek sejarah Islam untuk STPM masa tu. I have a very good teacher, namanya Puan Naimah. Mm-hmm. Saya masih ingat lagi, Setapak High School. Dan dia mengajar pasal zaman jahiliah, zaman Nabi, zaman khalifah. And jalan cerita sejarah Islam tu membuat saya rasa oh nak tahu lagi. Yeah. And I used to score very well in my sejarah Islam, so macam minat lah. Tapi tak ada terfikir apa-apa pun masa tu. Tak ada fikir pun. Cuma nak tahu Islam tu agama yang macam mana. Itu saja. Tak pernah terfikir sebenarnya. Nak menjadi seorang Islam pada hari ini. Ya, betul. Baik. Okay. Bila dah kenal Islam tu rasa macam mana? Bila dah kenal Islam, secara ikhlasnya, mula-mula saya macam 50-50. Aha. Nak masuk ke, tak nak masuk ke, betul ke, you know. Lepas tu, saya pun ambil tindakan masuk. Dan bila ada macam-macam cabaran dalam hidup saya, saya rasa macam keliru, dilema juga. Tapi because of all this ujian-ujian yang Allah bagi, dia menguatkan diri saya. Dan saya sendiri akan pergi mencari ilmu and then berdoa minta Allah, ya Allah bagilah saya yang terbaik. Mm-hmm. Jika Allah rasa ini tak baik, tolong berikan saya yang terbaik. Yeah. Dan alhamdulillah, every time I am down or whatever, I pray to Allah and saya dapat kekuatan dalam diri saya untuk menghadapi apa-apa masalah. Dan after that, alhamdulillah, saya jadi macam rasa sangat-sangat bersyukur. Islam, saya dapat embrace Islam sepenuhnya, insyaAllah. Okay. Baik, bila dah kenal, jatuh cinta lah kan? Maksudnya mengandung Islam. Okay. Alhamdulillah. Okay, mungkin kalau dapat ditanyakan kepada Jasmine, ya. Selain solat minta petunjuk pada Allah Ta'ala, bila dilanda ujian, ya, semua orang melalui jatuh bangun kehidupan, apa yang Jasmine buat sebenarnya untuk memberikan ketenangan?
solat. Solat. Eh? Solat. And then especially bangun tengah malam solat. Mm-hmm. Kalau nak minta apa-apa pun just pray. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Mm-hmm. Mungkin tidak dalam jangka masa terdekat. Mungkin, you know, mm-hmm, when the right time comes lah, insyaAllah. Sabar lah, ya. Ya, yeah, sabar. Okey, di kalangan kaum keluarga Jasmine, ya. Yeah. Selain Jasmine sendiri dan suami yang menganut Islam, ada tak keluarga, sepupu ke saudara jauh belah mak ataupun ayah yang juga ada sejarah pernah menganut Islam ataupun Jasmine seorang je? So far tak ada lah. Cuma Jasmine seorang sahaja. Saya. Dan saya amat bersyukur keluarga saya dengan adik-beradik saya, ayah saya yang telah meninggal dan juga ibu saya semua dapat menerima saya dan menyayangi saya dan keluarga saya. Alhamdulillah. Juga kepada my husband punya family juga. Okey. Baik, mungkin nak tanya juga, adik-beradik macam mana? Jasmine berapa orang adik-beradik? Enam orang. Enam orang anak yang campur ke? Saya. So, saya anak kedua. First kakak, saya kedua. Third adik lelaki. Fourth, fifth, sixth semua perempuan. Okey. Baik. Okey. Mungkin sepanjang perhijrahan ni kan, detik mana yang Islam tu indah, semuanya indah tentang Islam kan, tapi mungkin setengah-setengah orang dia melihat keindahan itu dari segi dia duduk berjemaahnya dalam solat. Kalau macam Jasmine, kat mana tu? Nikmat puasa. Nikmat puasa. Nikmat puasa. Dan nikmat niat tu, sebab kalau kita just puasa tapi tak niat, lapar sangat. Kan? Pelik. Tapi bila kita niat, Alhamdulillah, semua menjadi. Lapar tapi taklah teruk sangat macam mana tak niat kan? Yeah, so, susah nak explain kepada my friends or my family. Dia kata, alah, Islam kenapa nak puasa lah, nak solat lah. Ni senang aja nak macam banyak benda pula. Dia kata, mungkin dia dapat membantu mendisiplinkan saya, insyaAllah. Okay, sekarang ni hubungan dengan mak ayah keluarga macam mana? Alhamdulillah, baik sangat. Baik sangat. Jadi, kalau Deepavali, kami akan balik ke rumah suami, keluarga mertua. Bukan untuk celebrate Deepavali, tapi kehadiran kami bermakna untuk mak mertua dengan ayah mertua semua. Sebab bila kami hadir 2-3 hari awal, kami membantu membersihkan rumah. Ya, niat ziarah nak dan juga tolong. Nak tolong aja, bukan kami. Kami cuba akan tengok mana titiknya, di mana titik, kalau yang boleh dengan tak boleh. Ia bercanggah dengan agama Islam, kita tak buat. Kalau dia lebih kepada macam benda yang just macam buat muruku ke semua tu, kita tolong buat muruku, neuren dia, or kuih-kuih lah. Okay, then baik. Bila Chinese New Year, kami juga akan ke rumah mak. Buat kuih bulan pula tak? yang tu macam yisang waktu Chinese New Year, reunion dinner ke apa. So mak tahu, mak akan masak vegetarian food. Talking about vegetarian food, masa dulu-dulu bila kita buat seremoni kahwin juga, kami buat dekat restoran vegetarian juga. Sebab dan ramai kawan-kawan kami yang Melayu, India, Cina, semua boleh hadir dan makan sama-sama. Sebab makanan vegetarian dalam restoran tu semua memang seandainya halal. Sebab dia tak serve alkohol, dia tak serve pork, mostly saya sangat menjaga dari bab makan. Dari it was great because it was like Chinese wedding punya dinner. Tapi makanan yang dihidangkan seolah-olah macam makanan Chinese yang ada shark fin, ada macam-macam sayur, tapi mostly sayur-sayuran yang halal. Okey. Baik, saya makan tu shark fin tu. Okey. Mungkin nak tanya pula pada Puan Jasmine kan. Sekarang ni nak mendalami, tentu Puan Jasmine melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti kan? So antaranya apa dia yang boleh kongsinya? Okey. Saya juga seorang trained and certified
breastfeeding counselor. And saya berkhidmat untuk susuibu.com juga. Okay. So kami bergiat mara ke mostly like Jasmine akan pergi menerima jemputan dan pergi ke hospital untuk memberi ceramah mengenai penyusuan untuk menggalakkan lebih ramai ibu dan bapa yang baru untuk cuba mengamalkan breastfeeding sepenuhnya, insyaAllah. Sebab so, breastfeeding is sunnah, breastfeeding is fitrah. Betul. So, kita nak cuba help more mothers lah bagi mereka physically and mentally prepared. Okay, breastfeeding, every woman can breastfeed macam tu. So, cuma sekarang ekonomi kurang bagus lately. So, saya akan terima freelance punya jemputan saja untuk ke hospital-hospital. So, waktu biasa tu saya akan membantu suami di FEMA guaman dia di Pandan Indah and help him with all the legal work sebagai admin assistant macam tu lah kepada dia. Tapi lepas habis kerja kat Yusri Omar and Partner, saya akan bergegas ke gerai sebab saya minat makan. Okay. Nampak saiz badan dah tahu kot. Cuma saya suka makanan Cina dan nak cari halal bukan senang. Yalah. So, saya nak share makanan-makanan Cina yang sedap-sedap dan halal kepada lebih ramai kawan-kawan lain yang Muslim. Saya. Aha. Dan juga kepada kawan-kawan mu'alaf yang lain yang kadang-kadang mereka nak cari makanan Chinese yang halal susah juga. So, what we do is saya actually we started business ini masa bazar Ramadan 2 years ago. Tapi mula-mula memang acceptance kurang lah. Lepas dah kita kenalkan dan alhamdulillah lebih ramai kawan-kawan customers yang tak pernah rasa makanan Cina sebab mereka mungkin kurang yakin and they started to accept it lah macam tu. So then only this year January baru kita start buka sewa satu gerai kecil sebenarnya, gerai kecil dekat dengan rumah kami dan jual dim sum halal, bao halal, home cooked chicken porridge which is my mother punya recipe. Saya akan cuba tu. Chicken porridge yang yang home cooked lah, memang sedap lah. Mak saya ajar saya. And then mi bandung mua, kopi o mua. Sebab suami orang mua, jadi kita rasa kita should you know, share what is the good food about mua to more people kat KL lah. Okay. Tak pernah pergi mua kan? Tak pernah pergi mua. Baik, duduk KL tapi rasa makanan Johor sana. Sebenarnya, kios ni atas sebab anak-anak kami, nama dia, kita satu untuk share dengan orang bahawa Islam adalah untuk semua bangsa. Kedua, nak share makanan halal lah, nak kenalkan lebih ramai orang. Later on, insyaAllah kita akan juga tambah makanan India juga lah. Yelah, ikan suami yang pandai macam muruku ke things like that, something simple, delicacies. Dan ketiga, sebenarnya di gerai ni kami ada set up satu tempat kecil untuk buat mini library. Mini library ni semua buku-buku suami dan buku-buku saya yang dulu-dulu semua kita kumpulkan. Dan kita set up satu kecil punya rak untuk letak semua buku-buku yang mengenai Islam. Can be in bahasa English, bahasa Malaysia dengan Mandarin pun ada. Tamil ada satu dua buku kot. So, and then ada juga kawan-kawan yang derma buku. After that, dia hadiahkan buku, sponsor buku. And ada yang buku yang kita beli majalah, whatever, kita letak kat mini library tu. Supaya orang-orang yang non-Muslim ataupun Muslim yang datang makan kat gerai kami, dia boleh free and easy baca. Sebab mana tahu mungkin yang non-Muslim dapat hidayah melalui buku. Bacaan-bacaan betul lah, kita tak tahu kan hidayah itu datang kadang-kadang mungkin kerana perkara yang remeh-remeh yang kecil-kecil je kan, bukan besar sangat pun. Tapi yalah, kuasa Allah Ta'ala, siapa yang tahu kan. This is one of the way that we are
trying to dakwah lah, mm-hmm. one of the way lah. Sebab kami berdua pernah pergi ke IDT, Interactive Dakwah punya training course. Mm-hmm. Belajar juga perbandingan agama. Cuba belajar. Lepas tu kami juga ada cuba libatkan diri dengan Malaysian Reverted Muslim, Darul Fitrah, mm-hmm. macam tu. Then and kami cuba di mana ada peluang kami akan cuba join street dakwah, dan mungkin ni salah satu cara untuk kita berdakwah juga, maybe gerai dakwah lah I suppose. Yeah. Wow, interesting. Yeah. Okay, baik. Maknanya selain daripada bisnes tadi tu juga terlibat dengan aktiviti dakwah yang lain ya? InsyaAllah. Mm-hmm. Kami pun masih belajar. Yeah. Masih belajar sebab banyak lagi. Mm-hmm. So, we still continue on lah. Mm-hmm. Okay, apa cabaran? Cabaran yang tak boleh lupa dan yang paling manis sekali. Yang pahit dan yang manis. Kalau boleh kongsi, Jasmine? Yang manis ni, saya sebenarnya tak pernah terfikir dari zaman kanak-kanak sampai dewasa. Mm-hmm. Sebenarnya tak pernah terfikir akan kahwin orang yang lain bangsa. India. Lebih-lebih pula India. So, memang Allah nak beri saya yang terbaik. Mm-hmm. Sebab dia seorang yang bertanggungjawab dan dapat mendidik saya. Mm-hmm. Dan kami sama-sama, okay. Both of us are mu'alaf. Uh-huh. Let's learn together and then let's correct each other. Yeah. Remind each other. Mm. So, that's the best part lah. Tak ada pressure sangat lah. Macam tu lah. So, kita sama-sama and then learn together. Mm-hmm. And kami berdua sangat berharap kan, kami dapat menjadi ibu bapa yang bagus kepada anak-anak kami. InsyaAllah. Nak mendidik mereka menjadi good practicing Muslim. Mm-hmm. Amin. InsyaAllah. Saya. Okey. Itu manis. Yeah. Yang pahitnya? Pahitnya? Tak ada, ada. Rasanya tak ada. Semua manis-manis belaka. Semua manis-manis belaka. Alhamdulillah. Harap-harap yang manis-manis tu berkekalan lah sampai bila-bila. Ya? InsyaAllah, insyaAllah. Saya. Okey, baik. Bila sebut tentang Islam tu sendiri. Islam tu indah di mata dan di hati Yasmin T. Abdullah tu kerana apa? Sebab saya susah nak explain. Mm-hmm. Tapi kekuatan dalaman dalam diri saya dalam menghadapi apa jua cabaran yang ada. Saya. So, kekuatan itu hanya Allah yang boleh beri dan anda sendiri dapat rasai. Mm-hmm. So, saya betul-betul bersyukur lah dapat hidayah sebegitu. Mm-hmm. Ya, insyaAllah. Saya, Alhamdulillah, dalam jutaan manusia dalam dunia ni, Jasmine antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberikan hidayah. Mm. Dan saya rasa memang dah dirancang dari dulu lagi sebenarnya. Ya, untuk memilih Jasmine sebenarnya untuk diberikan petunjuk. Ya, dan Alhamdulillah. Mungkin ramai tak kenal, kawan-kawan lama tak kurang kenal nama Jasmine T. Abdullah ni. Sebab dari zaman kanak-kanak sampai zaman college, orang kenal saya sebagai Tay Siu Chu. Ada yang kawan-kawan saya yang nakal, tak pandai sebut nama saya. Dengan pelak ni mereka panggil Tay Susu. Ya, Tay. Itu Tay. Tapi itulah. Itu kenangan. Kalau diimbau tu. Ada juga kawan-kawan saya yang Malay friends yang terkejut. Isu cuma masuk Islam macam tu kan. So ada yang try to like cari balik get together back, you know. Alhamdulillah. Baik, sama-sama kita doakan ni para pendengar agar setahun nanti keluarga T dan keluarga belah suaminya semuanya mendapat hidayah, semuanya perlu Islam. Dan tak ada hadiah terbaik saya nak doakan untuk Jasmine melainkan syurga lah, syurga Firdaus. Ya, ya, insyaAllah. Dan apa yang Jasmine harapkan lagi ni dalam kehidupan ni sebagai seorang Muslim? Harap apa lagi? Nak apa lagi ni? Ramai nak telur tukang amin ni. Harapkan saya baru start bisnes ni. Bisnes makan ni mula-mula memang okey.
Tapi lepas tu ada banyak juga cabaran. Yalah, yang kan? Yang macam mana nak cakap ya? Yang meruntun hati. Ya, sebab benda yang tidak patut dilakukan oleh pekerja. Bukan pekerja, apa tu, peniaga-peniaga lain. Okay. Tapi by right they supposed to set a good example as a practicing Muslim, tapi benda-benda yang jauh dari akidah yang mereka buat untuk macam memburuk-burukkan perniagaan sesama Islam. Ya, jadi rasa kecewa juga. Yalah. Tapi suami selalu cakap Allah is the greatest protector. Jangan simpang, jangan simpang dan fikir benda-benda yang orang ni buat jahat, kita kena lawan dengan jahat ke apa. Kita just apa-apa makhluk pun akan takut kepada Allah. So kita harus yakin, tabahkan hati, sabar, dan insyaAllah so far alhamdulillah we manage to pick up that lah. Saya yang betul, yang memang namanya manusia memang diciptakan untuk melalui masalah sebenarnya. Harap-harap. Kan? Sebab dunia ni memang Tuhan jadikan berserta masalah sekali. Jadi kita ni diberi ujian nak test. Dapat lalui ke tak dapat lalui. Harap-harap. Itulah saya cuma terkilan bila benda-benda macam tu berlaku. Macam kita rasa, kenapa sesama Islam pun buat macam tu. Dari hati, kita, which is not good lah. Pasal kenangan pahit ke, maaf pahit. Ada ingat tak? Ada. Okay. Pernah sekali, saya terkejar-kejar nak pergi solat maghrib di one of the masjid di KL. Masa tu, saya belum lagi pakai hijab. Saya cuma pakai hijab dalam tahun 2007 ke 2008 macam tu. Sebab suami kata you have to wear because of Allah Ta'ala, don't suka pakai, suka keluar, suka buka and everything, you know. So and dalam bulan raya haji masa tu saya dah niat dan pakai hijab lah, tapi dulu-dulu sebelum tu seksi jugalah. So slowly saya tukar cara pemakaian, transformasi diri kan. Dan masa tu ada satu ketika di mana saya terkejar-kejar nak solatkan nak bersolat maghrib di salah sebuah masjid. So masa tu tak pakai headscarf lah. So saya nak lari pergi masjid, nak cari terkapai-kapai, nak cari tempat nak ambil wuduk semua. Ada orang yang di masjid tu marah saya dengan teruk sangat. Pakai tudung nak masuk, tak tahu adab ni semua. Dia marah teruk sangat. Saya rasa macam saya faham perasaan tu. Sangat-sangat macam terkejut terkilan satu. Rasa macam hina sangat. Hina sangat orang buat kita macam tu kan. So setelah hati saya kata, at least I try to make my effort to go and pray. Betul. Compared to so many other people who are not making effort to pray. So, tapi saya tak sempat nak cakap sebab cakap orang tu macam terkejut. Terkejut, besar. Kena jerkah, kena tengki. Mungkin betul saya tak faham. Maaf ya, emo sikit. Mungkin masa tu saya tak faham. Niat dia baik sebab nak tegur kita supaya masuk masjid. Tapi harus menghormati adab-adab pakai tudung. Cuma cara tak kena. Cuma cara ni tak kena. Saya. So mungkin kalau dia cakap ataupun dia orang-orang lain yang pernah membuat begitu kepada orang-orang walaupun Melayu ke ataupun non-Muslim ke ataupun baru masuk Islam ke, cara yang bijak harus digunakan supaya orang-orang ni sebenarnya nak
cuba mendekati, tapi bila disegah macam tu, oh, mereka rasa malu. Lagi jauh. Lagi jauh. Kan lari, rasa macam rasa jauh. Dihina, malu sangat. Kan? So I took very long to go to masjid. Saya akan pergi ke surau-surau macam tu aja. So mungkin less pressure. Kot. Yeah. Tapi itulah. Saya. Ya, itu salah satu yang tak boleh dilupakan sangat. Uh-huh. Kenangan yang pahit. Ya. Betul lah kalau sesiapa pun kena tengking macam tu kan. Jadi yalah Nabi SAW pun ya, Jasmine dan para pendengar ada mengatakan, ada menyebut, ada sabda katanya, layanlah saudara kamu seperti mana kamu mahu dilayan. Ya? Kalau kita tak nak kena tengking orang, jangan kita tengking orang pula kan. Yeah. Saya tak salahkan dia. Yeah. Cuma niat dia baik sebenarnya. Cuma cara dia mungkin kurang bijak. Sesuai, kurang bijak lah. Kurang tepat saya. So, pada hari itu, spoil. I miss my prayer. I miss my great prayer. I miss my isyak prayer. I macam-macam. Oh, lama. What is this? No. Rasa macam. Niat je dapat pahala. Low sangat. Allah mengetahui saya. Itu sajalah. Kami harap. Mu'alaf bukan orang yang tak berjaya. Betul. Ramai yang berjaya. Setuju. Alhamdulillah, suami dengan tungkus lumusnya, dia bekerja dan belajar dan akhirnya dapat berjaya menjadi seorang peguam bela. Dan saya sendiri tungkus dan belajar dan alhamdulillah dapat juga. Jadi sekarang dalam saat ekonomi mencabar ni, jadi itu yang kami nak berkecimpung dalam perniagaan. Saya doakan mudah-mudahan berjaya ya. InsyaAllah. Akhirat. Dan kalau kaya nanti jadi seorang jutawan yang dermawan. Amin. Dan itu juga antara kunci mudah untuk masuk syurga, duduk dengan para solehin ya. Para alim ulama. Thank you. Ya, insyaAllah doakan ya. Kaya juga jalan untuk menuju ke syurga. Okey, mungkin di akhir ini Jasmine ada sesuatu yang nak dikatakan kepada mereka yang juga bergelar mu'alaf ataupun pesanan kepada sesama Islam kita, apa dia? Apa-apa saja cabaran, to all my mu'alaf sisters and brothers, jangan give up, okay? Allah is always there for you. Jangan give up. Don't worry. Itu Allah aja. Tu ada, ya? Yeah. Jadi tak perlu risau apa-apa jadi, Allah tu ada. Ingat tu je cukup ya. Yes. Dia dah mati kerananya. Ya, sebab kadang-kadang kami juga membantu sedikit sebanyak kawan-kawan mu'alaf yang lain yang pernah ditipu ataupun dikecewakan oleh suami ataupun boyfriend yang kurang bertanggungjawab. So if you always put Allah first, okay, never mind, everything will be settled. You know, you will be more than happy. Don't let tidak patut some of them being bullied. Tidak patut, tapi get support from positive Muslim friends or positive support group like Darul Fitra or Malaysian Reverted Muslim or banyak lagi NGO yang ada sekarang giat untuk membantu dan menyokong. So jangan sekali-sekali berputus asa. Yakin. Allah akan membantu anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, itu sahaja ke? Itu sahaja. Baik. Terima kasih banyak-banyak tetamu saya, Jasmine T. Abdullah, yang berkongsi sebenarnya sisi kehidupan beliau sebagai seorang Muslim. Terima kasih walaupun saya telah mencuri air mata Jasmine. Okey, saya yakin. Malu ni. Saya yakin itu tangisan yang sangat ikhlas, tangisan yang sangat luhur dari hati dan memang sampai di hati tiap yang mendengar petang ini. Mudah-mudahan kita semua terinspirasi daripada semangat Jasmine bagaimana dalam apa keadaan sekalipun jangan pernah ada
di istilah putus asa dan yakin Allah itu ada. Yeah. InsyaAllah. Saya doakan kerjaan Jasmine di dunia akhirat. InsyaAllah ya, terima Jasmine. Terima kasih. Jumpa lagi panjang umur. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.